apa kabar? Dengan saya Vindy Lee lagi. Selamat datang ke Dapur Cantik. Ini hari kita ada resep satu yang sangat gampang buat lunchbox atau bekal buat anak kecil makan siang. Oke, kita lihat resep ini adalah omelet rice dengan sosis dan tomat. Oke, kita lihat bahannya. Di sini kita ada sosis, jamur, bawang putih, terus ini ada keju, bawang bombay, tomat fresh, bawang bombay kering, petersilie, kacang polong buat warna dan tambah vitamin. Kita ada garam gula, lada, kuah ayam, dan ini tomato puree. Tomato puree ini seperti tomat yang sudah di blender, tapi ini kaleng, ini bukan tomat pasta, juga bukan tomat ketchup. Oke, sekarang kita mulai nyalain api. Tunggu dia di sini, lemak dari dalam bisa rendah keluar. Bawang bombay potong-potong. Masak sekitar 2 menit. Kita potong cincang, baru tambah ke sini. Kita boleh tambah jamur yang sudah potong-potong juga. Kemudian, ini flip sedikit. Oke. Boleh tambah sedikit garam, sedikit merica, bawang putih. Sangat harum. Tambah tomat yang iris dari kaleng. Tomat yang segar dipotong-potong. Sangat wangi. Kita boleh tambah sedikit kuah ayam. Dan di sini hati-hati jangan terlalu asin, kan nanti kita mau tambah keju. Tunggu dia agak mengental seperti saus. Kita boleh tambah kacang polong. Dan sekarang kita ambil nasi yang sudah matang. Sudah mau selesai. Di sini kita tambah parutan keju. Tunggu keju lele. Ini sudah jadi. Jadi kita sekarang bikin omelet atau telurnya ya. Kita ambil telur di sini. Oke. Sedikit garam, merica sedikit. Dan Anda juga boleh tambah sedikit kuah ayam atau sedikit susu, tambahin sedikit minyak. Oke, pakai garpu dikocok sedikit di dalam panci ini. Terus atasnya kita boleh tambah sedikit ketchup. Kita tambah petersilie. Inilah buat kotak bekal Anda. Nasi omelet sosis dan tomat. Kalau Anda mau sehat dan cantik, jangan lupa nonton Dapur Cantik dengan saya, Vindy Lee. Sampai jumpa. Bye.